Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada dia tinggal, Allah melindunginya dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musala, di kegelapan akhirat ia dapatkan cahaya. Jika subuhnya hingga awal zuha isra, berwirid pula mendapat pahala umrah dan haji sempurna. Namun jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada berjauh. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barakah. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda iman semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda setan memeluknya dalam tidur. Semoga kita bukan termasuk golongan yang malas bangun subuh dan selalu berusaha mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin.